Depan saya sekarang sudah ada Suzuki Bandit 150cc. Ini masih belum keluar on the road-nya ya, harganya belum keluar, dan launching rencana bulan September udah rencana launching, dan ini sekarang lagi ngumpulin di pameran ngumpulin Inden. Oke, kita lihat dari dekat ya. Sebelum kita lanjutkan video ini, yuk kita subscribe dulu yuk. Terima kasih ya. Ini lampunya udah LED. Ini juga LED. Udah LED juga. Nah ini. Ini upshadow-nya sama dengan Suzuki Thunder ya, kecil juga. Di sini udah ada liquid cool ya, water cool, pendingin air. Lalu di sini cakramnya lumayan mirip-mirip sama Satria. Di sini udah ada kickstarter. Di sini racing. Ini ignition ya, kayak gini. Ini bedanya udah digital. Ignition-nya kayak gini. Cuma yang sebelah kiri keluarin, diputar baru bisa nyalain. Nah di sini lampu jauh, lampu dekat. Standar kali ya, semua motor-motor udah ada idling. Ini electric starter, pengen bensin. Ini udah ada tulisan Suzuki Bandit. Di sini ornamennya, ornamennya fiber. Ini joknya udah kayak Suzuki Thunder nih. Joknya udah kayak Suzuki Thunder. Ini behelnya kayak gini. Ini buritannya ya, bagian belakang kayak gini nih. Ini masih halogen. Ini LED. Ban belakang itu 130/70 ring 17. Apalagi udah casting wheel dan cakramnya baik, bagus, cakep. Ini upside down-nya nih kayak gini. Upside down-nya kayak gini. Ini udah ada buat pasir, buat pendalui dahului. Oke, sekian dulu ya untuk Suzuki Bandit, dan jangan lupa kalau ke pameran Gias 2018 ini kalian inden ya, inden, harganya belum keluar. Oke, thank you udah nonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya, dan jangan lupa komen dan share ya. Thank you, bye-bye.